Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo guys, hari ini aku dan si Caca mau pergi belanja dulu ya. Udah siap, Ca? Oh, siap dong. Oke, let's go. Kita pergi belanja dulu. Wah, itu makanan di rumah yang udah habis apa aja, Ca? Aku lihat sih, Doritos habis. Habis itu Citato habis. Sama Cheetos juga habis, Bo. Oh gitu. Eh, kamu coba lihat di depan sana deh. Itu kok ada Skibi di toilet. Dia ngapain di sini? Ya ampun. Eh, Ca, Skibi di toilet menangis. Lah, kenapa? Hei, kau kenapa, Skibi di? Skibi dip, Skibi dip. Skibi dip, Skibi dip. Waduh, aku lupa, Ca. Dia kan enggak bisa bicara. Oh iya ya, dia kan cuman bisa bahasa Skibi dip. Kamu ngerti enggak? Aduh, aku pusing, Ca. Skibi dip, Skibi dip. Skibi dip pop pop. Skibi dip, Skibi dip. Aduh, bilang apa sih dia ini? Ih, enggak tahu. Aduh, kan udah aku bilang kamu tuh harus belajar bahasa manusia, Skibi dip. Gini aja, kita panggilin Pak Berry aja yuk. Iya, siapa tahu dia ngerti bahasa Skibi dip, Bo. Betul, ayo kita panggil. Nah, Pak Berry jam segini pasti ada di kantor polisi. Pak Berry, Pak Berry, where are you? Wey, Pak Berry, wey. Aduh, ngapain lagi sih, Bo? Pagi-pagi berisik. Itu Pak Berry, kami menemukan Skibi dip lagi nangis tuh di perempatan. Skibi dip nangis kenapa itu? Ya nggak tahu. Dia kan gak bisa bahasa manusia. Bahasanya skibidip-skibidip gitu. Kita gak paham ya, Bo. Betul, Pak Berry. Aduh, anak-anak ini memang bikin susah ya. Ya sudah, ayo Pak Berry kita cek. Let's go. Nah, itu dia Pak Berry. Coba kamu lihat, Skibidi menangis kan. Nah, ini dia cuma sendirian lagi. Coba ini Pak Berry, kamu tanyain. Wah, Skibidi, kamu kenapa sih? Pagi-pagi kayak gini kok nangis? Nanti rezekimu bisa dipatok ayam loh. Skibidip, 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 Skibidip. Aduh, Pak Berry ini gimana sih? Sudah tahu dia itu tidak bisa bicara bahasa manusia, malah ditanyain. Maaf, Bapak lupa. Aduh, terus solusinya gimana nih? Sudah, jangan bingung. Ini coba saya telepon kameramen sama speakerman ya. Halo, speakerman? Ah, ini, kamu datang ya ke perempatan grocery. Saya tunggu sekarang. Ya, baik, yo, ditunggu. Aduh, ada apa sih Bu Berry? Panggil-panggil kami. Wah, itu ada speakerman sama si itu, Cak. Kameramen, CCTV. Wah, iya. Ah, ini loh speakerman. Coba kamu terjemahkan apa yang dikatakan oleh Skibi dip. Ini dia menangis dari tadi, tapi kami tak mengerti dia bicara apa. Skibi dip, Skibi dip. Skibi dip, Skibi dip. Skibi dip, Skibi dip. Ya ampun, kasihan banget Skibi dip. Aduh. Wah, speakerman, Skibi dip kasihan kenapa? Oh, jadi nih si Skibi dip tuh bilang katanya dia kehilangan anggota keluarganya. Oh, ya ampun. Jadi Skibi dip ini juga punya keluarga. Skibi dip, Skibi dip. Skibi dip, Skibi dip. Nah, itu tadi katanya si Skibi dip dia itu punya banyak keluarga, tapi mereka lagi hilang. Dan dia minta bantuan kita. Daripada dia sedih, mending kita bantu aja cari keluarganya. Wah, ide bagus tuh. Kamu mau gak, Ca? Oh ya, tentu mau lah, Bo. Oke, kalau gitu ayo kita cari keluarganya Skibi dip. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke tempat keluarga Skibi dip yang hilang. Nah, jadi di sini banyak teman-teman kita juga yang ikut. Di sini ada Ardan, Daniel, Akimi, Zizik, Ginko, Zan, Kurku Blocks dan juga Wanu Zair ya. Nah, di sini Cak, kamu lihat nih. Ternyata di sini tuh banyak keluarga Skibi dip yang lain tuh, Cak. Nih, ada yang kayak gini nih ternyata. Apa nih? Skibi dip toilet. Wah, ini mahal yang ini, parah banget.
Aku coba lihat yang ini, Cak. Nih, ada ini nih. Kamu lihat nih. Ih, ini mukanya serem banget kayak Mr. Bean loh. Ya, bukan kayak Mr. Bean, Cak. Kamu lihat di atas kepala aku, Cak. Ya ampun. Kok dia gigit kepala aku? Aduh. Kepala aku digigit. Tidak. Ngadi-ngadi sih kamu. Nah, Cak, kita coba dulu yang pertama ini, Cak. Di sini tuh ada Skibidi yang biasa. Nah, ini yang biasa ada di Brokeppen juga nih. Kita coba lihat aja. Kamu udah ambil belum itu? Yang mana? Nah, ini kamu lihat aku, Cak. Nih. Eh, kok serem banget sih? Ya, memang kayak gini nih aku keluar ya. Widih. Bisa keluar, guys. Aku yang mana ya? Aku yang mana ya? Ya. Mana? Gak ada namanya lo, parah banget, guys. Wah, di sini juga bisa jump scare nih. Kayak gitu doang sih. Ya, gak serem sekali. Oke, kalau gitu kita coba cari lagi Skibidi yang lain, Cak. Kamu mana? Oh, ini toh. Ya ampun, udahlah kamu gak usah berubah lah ya. Ya gimana gak berubah? Kalau gak berubah ya kita gak tahu kita dapat apa. Aku ditendang sama Skibidi. Awas, di sini ada Skibidi juga yang bisa membunuh kita, Cak. Ya ampun, ini apa nih? Toilet. Oh, bisa dibuka ya? Kita ke bawah yuk. Wow. Ada, Cak, nih aku dapat apa nih? Pizza Man. Bu, itu ada monster, Bu. Wow, itu monster toilet, teman-teman. Oh my god, kita kabur lewat sana. Let's go. Lari. Oh, berdamage, guys. Iya, kena damage itu Mr. Toiletnya itu. Waduh, itu yang jahat ya, Cak. Iya, ya, itu yang. Ya. Jalan buntu. Tidak. Aku balik, Cak. Aku juga lah. Kok ikut-ikutan? Ini aku masuk nih. Nah, di sini kita kalau tadi kita dapat speaker man seperti yang ini, teman-teman ya, warna merah hitam. Ini keren banget sih. Nah, kalau sekarang kita ambil yang ini dapat apa nih, Cak? Wow, ini namanya apa ya? Toilet low quality. Ini mukanya. Nah, itu siapa yang pakai itu? Si Zan kayaknya. Dia makainya Skibidi toilet yang low quality. Itu bentuknya kayak gini, teman-teman ya. Jadi ini adalah keluarga Skibidi juga nih. Mantap. Dan yang ini ada CCTV. Wow, keren. Ada juga CCTV di sini, Cak. Ternyata bukan cuma keluarga Skibidi yang hilang. Bener. Nih, kita masuk gorong-gorong sini yuk. Ini tembusnya di mana nih ya? Waduh. Oh, ini sama. Bleh. Ya. Sama dong, guys. Ya ampun. Ya udah kita balik ke atas aja yuk, Cak. Ayo, ini ke sini ada jalan, Bu. Oh, ada jalan juga ya. Let's go, guys. Kita pencet ininya. Nah, nih, lewat sini. Ini. Lah enggak bisa lewat aku. Lah ini kemana ini? Enggak tahu, coba itu pencet. Udah aku pencet tuh. Ah, tidak ada yang berubah. Ya udah kita kata saja yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke klub ini dulu. Siapa tahu nanti kita bisa dapat keluarga Skibidi yang bagus ya. Nah, kita cari dulu. Wow, itu ini. Tuh. Nih, di belakang, teman-teman. Kita lihat. Wah, kayak Dora. DJ toilet, Cak. Omejot. Kita coba, teman-teman. Wow, keren nih, Cak. Keren gak, Cak? Ya keren sih, pakai headset gitu dia. Iya, waduh. Ternyata keluarga Skibidi itu ada yang menjadi toilet juga, teman-teman ya. Nih, kita jump scare. Wow. Sumpah, itu ada serem-seremnya ya. Iya sih, ya boleh lah ya. Nah, sekarang aku tadi lihat tuh, ada yang tadi dapat Skibidi polisi. Mana tuh Skibidi polisi? Wow, mungkin di kantor polisi, Bo. Kantor polisi? Wah, ini WC-nya kok jebol, Cak, ke bawah. Sini. Ada nih, Bo. Apaan tuh? Ya, aku dapat Skibidi Shrek, Bo. Ya, aku juga sama dapatnya Skibidi Shrek. Nih, kok teleport. Aku coba dulu pakai Skibidi Shrek ya, teman-teman ya. Nah, bentuknya itu seperti ini, teman-teman. Ya, lumayan sih. Tadi siapa yang dapat polisi? Ayo, di mana polisinya itu? Aku mau cari. Nah, ini aku sudah di atas lagi nih, Cak. Tempatnya kira-kira di mana ya? Nah, ini depan toilet shop. Aku lihat juga kayaknya ada nih, Cak, nih. Golden toilet. Wow. Ini kayaknya keren nih, Cak. Aku pakai nih. Ini kayak Choco Charles ya, Cak? Iya, ini kayak laba-laba, Bo. Betul. Nah, kita coba lihat di sebelah sini. Ini ada lagi nih, teman-teman. Kita ambil dulu. Wow, ini yang tentara, Cak. Yang army. Wow, keren.
Tapi aku dimakan ya sama penjaganya ya. Mana lo penjaganya lo? Lah, gak percaya kamu, Cak? Coba aja kamu ambil itu. Udah, aku udah ambil, gak ada. Oh, yang ini nih. Iya, ini aku dimakan penjaganya tadi sama om-om itu. Itu yang itu dia tuh. Aduh. Ya, dimakan lagi aku. Ya ampun, hati-hati kamu lah ngambilnya lah. Ya elah, aku kira dia gak makan dua kali. Ternyata dia makan dua kali, Cak. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ada di dalam gereja ini, Cak. Nah, kita pasti dapat nih. Apa? Nah, ini dapat yang malaikat nih. Angel toilet. Betul. Ternyata aku baru tahu loh, Cak, kalau di toilet itu ada malaikatnya juga. Setahu aku sih nggak ada ya harusnya. Ya, tapi ini buktinya ada nih. Ya. Keren juga nih, teman-teman ya. Nah, ini by the way ini yang aku mau pengen loh, yang polisi tadi mana sih? Di toilet koot kah? Di mana, guys? Yang toilet, yang toilet yang polisi. Oke, kita menuju ke sana, teman-teman. Kita refresh dulu. Ini apa nih? Oh, ini dia nih, katanya ikuti aku. Ayo, di mana, Bro? Di mana, Bro? Aku mau cari yang polisi toilet. Mana ini kah? Eh, kok polisi toilet? Iya sih. Eh, ini aku dapat sih, Cak, tapi nggak tahu apa nih. Itu robot, Bu, toilet robot. Oh, toilet robot gini doang. Enggak lah, itu keren ya menurutku. Enggak sih, ini kurang sih. Oh, iya, yang polisi nih ya, yang biru nih ya. Iya, itu pada dapat di mana sih, guys? Ya ampun. Guys, di mana, guys? Ini kali. Eh, bukan, ini CCTV man. Aku dapat CCTV man nih, Cak. Lihat nih. Tinggi banget. Iya. Mana ini, ikut aku. Mana? Oke, kita cari yang Pak Polisi, guys. Kita cari yang Pak Polisi. Di mana Pak Polisi? Aku sekarang jadi CCTV nih. Bu, itu apa, Bu? Mana? Itu tuh lihat gede banget. Oh, coba kamu dekatin, Cak. Kamu bisa menambah darah di situ. Ngawur. Aduh. Oke, guys. Kita masuk dulu, guys, ya. Kita coba ambil ini bisa nggak nih? Wah, ini aku harus refresh dulu. Ini nggak bisa jadi kameramen. Mana ya? Nggak bisa loh, Cak. Di atas ada tuh kameramen yang pakai baju putih. Oh, iya. Bukan baju putih, baju hitam putih ya. Ada ini Superman. Bodoh amat, aku mau masuk cari polisi. Mana? Mana yang polisi, guys? Ini kah? Wow, benar. Nah, akhirnya kita dapat yang keluarganya yang polisi ya, teman-teman ya. Ini adalah toilet Pak Polisi. Wow, serem ini, Cak. Ini baru bilang serem ya. Iya, Bu, serem. Nah, itu lihat tuh, giginya keluar tuh ya. Ini giginya kuning. Kayak kamu dong. Gajah. Nah, itu satu tuh, Bang, coba ikut aku. Kemana, Bro? Wah, lompat ya. Weh, aku ke bawah, weh. Aku meninggoy, guys. Nah, sekarang kita cari dulu, Cak, di bagian-bagian luar sini, Cak. Let's go. Ayo. Itu tuh, kita coba naik ke atas sini, kayaknya ada sih itu. Nah. Oh, ih, dapat dong. Nih, aku dapat. Oh, ini yang kayak ular-ular itu palanya ya, yang kayak gini ya tuh, guys ya. Long neck artinya leher panjang, teman-teman. Wah, keluarga Skibidi ini banyak banget ya, Cak. Iya, banyak banget loh. Ini dapat yang apa nih? Toilet sus. Waduh, toilet sus. Kita coba pakai dulu. Nih, Cak, Cak, kamu lihat nih, Cak. Wah, serem enggak, Cak? Mukanya serem. Serem, Bu, mukanya, Bu. Iya, waduh. Ternyata mereka itu sebenarnya Skibidi toilet itu banyak jenis ya, Cak. Iya, dan rata-rata mukanya serem-serem. Nah, coba kamu ke sebelah situ, Cak. Noh. Eh, ada toilet botak. Ada toilet botak. Kabur. Ya ampun, aku hampir dimakan toilet botak, teman-teman. Nah, kita coba lihat nih, Cak. Aku di sini dapat lagi loh. Eh, aku udah ada di seberang ini, Bu. Kamu bisa enggak nyebrang ke sini? Enggak tahu, pokoknya di sini aku sudah dapat lagi. Ini aku dapat yang pemadam kebakaran kalau enggak salah sih. Wih, keren banget. Bentar, mau aku pakai dulu, Cak. Wah, ini morphnya yang aku dapetin enggak bisa dipakai loh, Cak. Hah, kenapa? Enggak tahu kenapa. Oh, mungkin error kali tuh. Iya, lagi error, teman-teman. Nih, mereka juga katanya enggak bisa. Ya udahlah, kita cari lagi yang lain, teman-teman. Kita akan menuju ke area toilet scrub. Nah, ini pasti ada nih. Di mana ya? Kita muter-muter. Ternyata adanya di dalam sini. Ayo, guys, ambil, guys. Nah, kita ambil dulu nih. Ini adalah toilet homeless. Kamu tahu homeless enggak? Oh,
ya homeless itu gelandangan, Bo. itu di atas ada tuh, Bo. Nih, aku dapat yang gelandangan nih, Cak. Bentukannya lehernya itu endut-endutan kayak per mobil gitu ya. Tapi ganteng ya mukanya ya, dibandingin yang lain serem. Iya loh, malah yang homeless yang ganteng, teman-teman. Ya, parah banget. Oke, kita ikutin si Daniel nih. Mana Daniel? Oh, di atas ini ternyata. Kita dapat toilet Pyro. Toiletnya ada lagi nih, Bu. Mana? Tunggu bentar, ini aja belum kupake ya. Ini keren juga loh. Wih, ini mantap ini. Nah, terus mana lagi? Wuh, ini di kata belakang. Mereka nih. Di sini nih, guys, ternyata ya. Oke, kita ambil lagi. Berarti ini lumayan, satu tempat, tiga. Ada opanya, Cak. Toilet Grandpa. Ya ampun, serem banget mukanya, mulutnya robek kah itu? Aku belum lihat, masih ngebak. Wah, beneran, Cak, ini Grandpanya kayaknya jahat sih. Serem banget, guys, mukanya. Ih, giginya hitam, tidak. Iya, mulutnya gede banget. Oke, kalau gitu kita kesini lagi, teman-teman. Kita akan cari keluarga Skibidi lagi, let's go. Wah, banyak banget keluarga Skibidi ya, Bo. Banyak sekali, kukira cuma satu loh dia, Cak. Bo, ini ada nih yang tersembunyi. Oh, ini nih, kita dapat nih. Wah, ini namanya Smiley Toilet. Jadi toiletnya itu penuh senyum, Cak. Yang ini sih nggak serem kayaknya. Pede amat tuh. Serem ya, ini coba lihat tuh, palanya toleh-toleh kanan-kiri tuh. Nah, selanjutnya kita kemari nih. Ini ada apaan ya? Weh, orang Turki weh, toilet Turki weh. Wih, toilet Turki. Ini apa bedanya toilet Turki sama Indonesia, Cak? Beda ininya lah, apa namanya? Ini benderanya. Nih dia nih toilet Turki nih. Kamu lihat nih jump scare nih. Wow. Oke, enggak serem. Iya sih, enggak serem sih. Oke, kita puterin lagi. Di sebelah sini kayaknya masih ada deh, Cak. Awas, Bu, itu ada yang toilet besar itu. Mana? Ya, aku dimakan. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Nah, nanti jika kalian setuju, Bang Boy dan Caca akan cari lagi tuh saudara-saudara Skibidi yang hilang. Benar banget, guys. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video kita hari ini. See you next time, guys. Bye-bye.